Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya katakan antiklinasi menurut astronomis atau dengan bahasa Inggris tepat kita katakan bahwa deklinasi menurut astronomi adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis. Garis pertama yang menghubungkan antara pengamat dengan proyeksi suatu benda langit pada ekuator langit, kemudian garis kedua garis yang dibentuk oleh pengamat sampai benda langit itu sendiri. Deklinasi untuk matahari ataupun bulan maksimal maksimumnya 23 derajat 7 menit untuk 23 derajat lintang utara dan juga 23 derajat 27 menit lintang selatan. Itu maksimal sudah. Itu turun lagi. Namanya masa biasa ya. Jadi kalau tidak terlalu tinggi deklinasi itu rasanya saja tidak tinggi. Masih terlalu banyak ilmu pengetahuan yang harus kita siapkan untuk memperkuat akidah kita betapa maha kuasanya Allah. Sengatian waktu kedua yang maksudnya ada seorang kepala madrasah guru salah satu yang katakan begini. Katanya Allah itu kaya, ya. Waktu itu sama si anak. Kemudian dia katakan, kalau begitu kenapa hanya satu matahari? Saya tanya, balik tanya pertanyaan lagi. Siapa yang beritahu Bapak bahwa mataharinya satu? Tidak satu, saya lihat. Bapak lihat saya pakai baju satu? Iya. Bapak kira bahwa saya lihat bajunya satu? Diam. Saya kan punya banyak jadi bukan karena tidak dilihat menjadi gara-gara tidak ada karena lalu satu galaksi yang dikini satu keluarga tata surya yang biasa kita katakan solar system itu satu matahari sebagai pusatnya punya sekian planet kalau tata surya kita 9 planet ditambah lagi dengan satelit 32 untuk tata surya kita belum kita lagi lihat matahari-matahari yang lain. Yang paling dekat dengan matahari kita adalah matahari yang namanya bintang yang namanya Alpha Centauri. Jadi nanti Bang Centauri terbangkrut. Jadi bintang Alpha Centauri paling dekat. Kenapa dikatakan paling dekat? Karena jaraknya dengan matahari kita cuma 4 lihtiar, 4 tahun cahaya. Yang 4 tahun cahaya ini adalah 4 kali 365 seper 4 kali 24 kali 60 kali 60 kali 300 ribu kilometer otak-otak yang berpikir tak akan dapat kalkulator yang terakhir pun tidak akan mampu itu satu ya belum lagi yang ini itu berbintang terdekat belum lagi bintang yang lebih jauh. Nah bintang-bintang ini membentuk satu kampung ya sama mungkin dengan keluarga kita sekian kakak bentuk RT kemudian sekian RT menjadi satu dusun sekian ratus miliar ratusan miliar matahari dengan keluarganya termasuk satelit-satelitnya atau termasuk planet-planetnya dengan satelitnya membentuk satu perkampungan yang dikatakan galaksi. Dan galaksi untuk kita ini kalau secara Indonesia kita berikan nama galaksi Bima Sakti. Diberikan nama galaksi Bima Sakti. Kalau orang Eropa katakan Milky Way. Kalau orang-orang Milky Way ya, ini bahasanya lain. Tapi kita katakan kita berikan nama galaksi Bima Sakti. Jadi dalam satu galaksi Bima Sakti saja ratusan miliar bintang atau matahari yang masing-masing atau kebanyakan
membeli planet-planet dengan sekian banyak satelit. Bayangkan betapa maha kuasa Allah. Kalau begitu, berapakah kira-kira diameter angkasa ini, tempat bermain-mainnya, tempat berlari-larinya sekian banyak bintang, neon planet dan satelitnya? Perhitungan yang paling mutakhir mengatakan 2 × 10⁻³⁰ tahun cahaya. 2 × 10⁻³⁰. Jadi ini kalau lalu kan tiga. Jadi kalau seperti kanan tertulis. Mana-mana yang astronomi dipandang kita lebih bahas ini. Nah kalau deklinasi berbahasa adalah perubahan kata benda akibat daripada kedudukannya dalam kalimat atau mungkin menurut kuantitasnya, mukratnya, tasniahnya, jamaknya, ini kalau bahasa Arab ya, ada istilah mukrat, tunggal, tasniah, dualis, jamak banyak. Kalau bahasa Sanskerta berikan istilah eka wacana, dwi wacana, bahu wacana, mukrat, tasniah, jamak. Jadi karena kan sama-sama bahasa Indo-Jerman. Kalau lagi dia sepaling panjangnya singular dengan plural saja sudah tidak ada lagi satu yang banyak begitu. Jadi itu kita, kalau kita perhatikan yang namanya bahasa Indo Jerman. Kalau bahasa Arab umpamanya kata Muhammad, apabila kedudukan atau pangkatnya rapat Muhammad, dia bermahal nasab Muhammadan, dia bermahal jar Muhammadin. Nah begitu. Nah kalau bahasa Sanskerta umpamanya kata gajah, kan sebetulnya aslinya gajah ya. Gajah terjadi subjek di gajah, kalau jadi objek di gajah. Nah ini bahasa Sanskerta. Di suatu saat kita bisa gunakan. Kenapa? Pada Rigveda, kitab Weda tertua, di sana ada disebutkan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tahu Nabi Daud namanya Muhammad, artinya yang banyak dipuji. Dalam kitab Rigveda di nama beliau Sayusa, beliau tahu betul namanya. Wah, suci itu berbeda-beda. Awatara ke-10 itu akan bangkit yang namanya Kalki Awatara. Dari mana orang Hindu itu tahu, orang-orang India ini tahu? Karena orang-orang India ini kan orang-orang bangsa Arya yang sudah mengembara sekian ratus tahun tinggal di Persia, sampai di sana menjadi satu bangsa yang besar, sehingga Allah mengutus Rasul di tempat itu sesuai dengan janjinya. Walaupun maaf, sungguhnya kami telah bangkitkan Rasul pada tiap-tiap bangsa. Rasul itu berseru mengatakan, sembahlah Allah, jauhi pemujaan terhadap kaum atau berhala. Nabi 100 tahun dulu menerima firman Allah yang namanya Zen Avesta. Di sana disebutkan Allah disebut Ahlan Mazda. Jadi orang-orang Persia dari dulu mengikuti agama Nabi Zoroaster ke Zarathustra, percaya bahwa Allah, tapi disebutkan namanya Ahlan Mazda. Mereka percaya pada malaikat, tapi disebut oleh mereka karena malaikat itu adalah makhluk halus yang sangat suci, disebut Sepenta Maimun. Kemudian kalau setan itu makhluk halus yang jahat, disebut Angra Maimun. Kemudian mereka juga percaya akan nanti yang di kiamat kita akan melintas yang namanya As-Siratal Mustaqim, jalan lurus yang dipasang di atas jahat. Mereka juga percaya. Lalu kita bisa harus disebutkan si pantu padu, itu katanya Siratal Mustaqim, jalan lurus, akan dipasang di atas Gehanam, di atas Gehanam. Kalau lolos atau bisa lulus dari si pantu padu ini, akan sampai kita pada Paradisa, akan sampai pada Firdaus. Kita katakan Firdaus, mereka katakan Paradisa. Jadi dari sana kita dapat ketahui bahwa agama yang dibawa Zarathustra, Nabi Zarathustra, adalah agama Islam dengan kitab suci Zen Avesta. Itu pada jus yang namanya jus Yasna. Kalau kita kan punya jus, kalau kurang di 30, ada jus Alibrani, ada jus Sayukuru,
10 adalah juz tirukan rusul dan lain-lain. Terakhir juz amat. Kalau pada kitab mereka yang membicarakan keyakinan-keyakinan seperti tadi, sifat-sifat Nabi Muhammad itu juz yang namanya juz yasna. Dari sini kita tahu bahwa Nabi Zarathustra adalah seorang rasul. Murid-murid beliau, umat beliau setelah sekian generasi sudah mulai berubah keyakinannya, dan akhirnya mereka hijrah ke India, terus ke selatan mengembara sampai di lembah sungai Indus. Karena kebetulan dapat tanah yang lapang dan subur di antara tiga sungai, di sebelah utaranya sungai Brahmaputra, sebelah baratnya sungai Yumna, di sebelah timurnya sungai Gangga. Tidak ada yang sakit, jadi di India, kiri-kiri, bebas sendiri. Tidak sadut di sini. Nah, setelah mereka berada di lepas sungai Indus, mereka menulis buku sucinya yang paling tua namanya Rigveda. Yang kedua namanya Samaveda. Yang ketiga namanya Atharvaveda. Dan yang terakhir Yajurveda. Sebagai Veda kelima adalah Mahabharata. Namanya tidak bicara awatara ke-10, awatara terakhir, penjelmaan Wisnu untuk menyelamatkan dunia yang terakhir. Namanya Kalki Awatara. Kata Kalki dengan bahasa Sanskerta, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya yang memberi petunjuk. Dan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, akan jadi Al-Hadi. Betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Al-Hadi wa ana Al-Mahdi wa ana Al-Aktib, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah Muhammad yang banyak dipuji dan disanjung, karena kata Muhammad itu adalah isma'ul yang biasa berbunyi Hamada di dalam takdir. Kemudian wa ana Ahmad, sabda beliau, saya adalah Ahmad dengan bentuk isim takdir lebih terpuji. Kalau dalam terjemahan Bible dikatakan admirable, yang lebih terpuji, terpuji begitu. Kemudian wa anal mahdi, sabda Nabi, wa anal hadi, saya al hadi, saya berikan petunjuk. Wa anal mahdi, dan sayalah yang menghapus kesyirikan. Wa anal aqib, dan saya adalah Nabi yang paling belakang yang mengiringi semua rasul-rasul terdahulu. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa nama beliau ada dalam kitab-kitab berbeda-beda? Dan kitab lain adalah wahyu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan dalam kitab Rigveda bagian ke-10 bahwa awatar terakhir, penyelamat dunia yang terakhir. Kalau penyelamat dunia yang pertama itu adalah waktu terjadinya banjir untuk menyelamatkan orang beriman. Keturunan Manu yang ketujuh, jadi kata orang-orang Hindu, karena pernah belajar waktu di Kersi itu bagaimana peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Hindu. Kalau kita katakan banjir terjadi pada zaman Nabi Hindu, maka orang-orang bangsa Arya mengatakan pada zaman Uwai Waswata. Kita katakan Yashkur, kita katakan Nabi Nuh, bagi julukannya, saya katakan Uwai Waswata. Kita katakan Nabi Nuh itu keturunan Nabi Adam yang ke-9. Tapi mereka mengatakan Uwai Waswata itu adalah keturunan Manu yang ke-7. Karena kalau keyakinan mereka, manusia pertama turun ke bumi ini adalah Swayambhu Manu. Suwa sendiri, yambu ada, manu manusia, manusia ada sendiri di Swayambhu Manu. Untuk mereka, kalau kita katakan tadi ada, cuma orang itu akan tidak bisa menjawab. Kalau kita tanya Swayambhu Manu, laki atau perempuan, tidak bisa menjawab, mati kutu dia. Tapi kalau kita ditanya tadi ada laki atau perempuan, lagi isinya siapa? Siti Hawa. Nah, ini kalau kita, nah, kita kembali pada yang tadi, awatara yang ke-10, yaitu Kalki Awatara. Jadi kenapa kalau di sini kita perpanjang sedikit yang namanya nama Nabi Muhammad ada dalam kitab Weda. Meliki ya mas namanya zaman manikin, karena memperbaiki kaji pendidik, kaji pedang juga.
kepada kita sekarang sering bertemu dengan tokoh-tokoh agama lain. Yang mana kalau kita itu ceritakan pada mereka kandungan Al-Quran dan Hadis, mereka percaya. Oleh karena itu ya kita harus menggunakan mereka dengan bahasa mereka sendiri, dengan kitab mereka sendiri. Ketemu orang Hindu ya kita ceritakan. Tapi Awatara adalah penyelamat dunia yang terakhir, yang oleh mereka dikatakan akan menjelma, akan tak sampai kapan. Padahal yang menjelma sebagai takdir ini adalah sudah dilahirkan dulu. Nah jadi menikah dan maksudnya ini Kalki nama dilahirkan di sebuah jazirah. Nama bapaknya Sanyuhkan, ibunya bernama Sumana. Lahirnya di sebuah jazirah dan beliau menerima ajaran daripada ide Sanghyang Widiwasa di sebuah gua. Beliau diberikan satu kendaraan putih untuk keliling dunia, kemudian naik ke langit mencapai surga. Saya surga di bahasa Sanskerta surga. Pada mana suara, suara bahasa Sanskerta nih ya maksudnya. Bhakti bahasa Sanskerta, Dharma bahasa Sanskerta. Jadi banyak karena pengaruh agama Hindu dulu bahasa yang kita pakai dari bahasa Indonesia, bahasa Sasa. Nah sekarang kalau kita perhatikan, kalau tadi Kalki kita bahasakan dengan bahasa Indonesia yang memberikan petunjuk, kita terjemah dalam bahasa Arab Al-Hadi. Memang benar salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Hadi. Kemudian bapak beliau namanya Sanyuhkan. Sanyuh itu Allah, nama Allah. Ihkannya hamba. Maka Sanyuhkannya hamba Allah. Karena bahasa Sanskerta ini adalah termasuk bahasa kebalik. Kalau kita bahasa Indonesia ke bahasa Arab pakai huruf DM, mau subsifat, diterangkan-menerangkan, kalau bahasa Inggris, bahasa Sanskerta itu pakai ending, menerangkan diterangkan. The Big Five, The White House, The Red Set, itu namanya ya. Jadi, bahasa sudah bahasanya bahasa kebalik, sama dengan bahasa Inggris di bahasa Sanskerta itu. Sanyuhkan, hamba Allah. Nah, kemudian ibunya bernama Sumana. Kata Sumana ini, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang aman. Kalau kita bawa ke bahasa Arab, kalau yang aman itu lagi, amin. Tapi terperkuan Aminah. Memang betul nama bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sanyuhkannya Sayyidina Abdullah dan ibunya Sumana punya Aminah yang aman. Saya malah nikah mulut Nabi Muhammad yang asalnya dia. Makanya pada kitab Tegweda sudah ada diterangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Taurat dan Musa dalam perjanjian lama, diterangkan dalam kitab Perjanjian Baru, itu kitab Yohanes di pasal 14, itu menerangkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan juga dalam kitab Zend Avesta yang diberikan atau diterima oleh Nabi Zarathustra di Kersibu. Nah kemudian Nabi Muhammad atau kali ini lahir di sebuah jazirah, yaitu jazirah Arab. Beliau mendapat wahyu ajaran daripada ide sang yang dewasa, Allah yang Mahasa, adalah di sebuah gua, katanya itu gua Hira. Kemudian beliau diberikan kendaraan putih, itulah Tura. Pakai keliling dunia dari Madinah, dari Makkah, Masjidil Haram, turun di Madinah, kemudian dari Madinah berangkat lagi turun di Madian, dari Madian turun lagi berangkat lagi turun di Gunung Tursia, Gunung Sinai, kemudian dari Jabal Sinai berangkat lagi turun di Bait Laham, dan dari Bait Laham berangkat lagi menuju Baitul Maqdis. Itu dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kendaraan putih, jadi dikatakan gura. Bahasa orang Ueda mengatakan kalki diberikan kendaraan putih. Kemudian naik ke langit menjadi surga, menjadi surga katanya, yaitu waktu itu mi'raj, naik menghadap Hadratul Qudsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Hindu, nunggunya sampai kiamat bahkan. Dapat. Kenapa? Yang ditunggu sudah lahir dulu 1400 tahun yang lalu.
Nah, lagu olah jemaah namanya. Dia bercerita diri. Kalau memang ada kesalahan almati mereka, mereka minta disyahadatkan. Tolong syahadatkan saya. Ini kita ada naik jemaah namanya. Di kalau hikmah kan lebih dia jemaah namanya. Di penjara dulu ada seorang sarjana ekonomi di Jakarta, pimpinan perusahaan seorang menteri, karena korupsi kemudian masuk penjara, dapat hukuman 2,5 tahun. Minta diskusi agama dalam kamar saya. Alhamdulillah, saya katakan masih sasa pikiran nempel dendeng nantang geni, terbalik geru tantang api itu. Saya tanya, ada apa? Dia katakan saya ingin diskusi agama. Bagus. Alhamdulillah, dalam sekian jam, dari jam 8 sampai jam 12 malam, dia aku kalah mengatakan syahadatkan saya. Kitabnya doang si lawan, cerita Quran ini saja. Lalu ke pelambah, bila yang saya kirim ke pelambah itu, ya, jadi gila-gila pun lagi baris. Katanya, agama saudara, pesta. Kitab suci saudara, ribadus. Saya tanya lagi, menurut saudara, sucinya Bibel ini memang karena tidak kena najis atau memang suci, suci daripada salah? Dia katakan suci daripada. Menurut saudara, Bibel ini kata Tuhan saudara atau kalangan pendeta saudara, paus saudara? Dia katakan ini firman Allah, katanya. Mereka tidak tahu benar Allah, mereka tahu Allah. Jadi terima ada orang gitu. Lagi berdiri, jadi bicara hati dia masih menunjukkan konsekuensinya adalah apa? Ya itu dia benar, masalah kita. Saya akan tinggalkan. Kemudian masuk ke mana? Belum tentu. Sana kita kebukan, kata Bagus. Kalau ada dua pernyataan yang bertanya, berlawanan, apa mungkin juga dia benar? Tidak, salah satunya benar, berdua salah. Kita mulai, saya katakan. Dari perjanjian lama, kita perjanjian pasal 1 ayat 1. Saya tanya, menurut keterangan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, apa yang dicipta Tuhan pada hari pertama? Dia jawab, katakan siang dan malam. Saya tanya, kenapa terjadi siang dan malam? Dia katakan karena rotasi bumi, lebih perosan jana. Bagian bumi yang berkelahan dengan matahari itu siang, yang berkelahan dengan itu adalah malam. Bagus. Kalau gitu tanpa matahari, apakah ada siang? Dia katakan tidak mungkin ada siang. Kalau gitu saya tanya, menurut Bibel, pasal 1 ayat 1, pada hari keberapa Tuhan itu mencipta matahari? Sebentar ya, maaf katanya saya buka kitab saya, silakan. Dia buka kitabnya, buka kopernya, nah dia lantun untuk dicetak kitab Bibelnya, maksudnya Agus. Karena dia memang aktivis gereja. Dia jawab, matahari dicipta hari keempat, Agus. Tadi saudara katakan tanpa matahari siang ada, ya. Kalau begitu, hari pertama, kedua, ketiga, siangnya dari mana? Orang matahari di kita hari keempat. Dia tidak bisa menjawab waktu itu. Ya karena kenapa? Kenapa tidak pernah sampai ke sana waktu saya diskusikan pada kakak saya? Kenapa tidak ke sana Anda diskusikan sekarang? Kita akan sarjana, saya katakan. Iya. Selanjutnya, saya tanya saudara. Menurut pasal 1, mana lebih dulu dicipta, manusia atau tubuh-tubuh dan binatang? Dia katakan lebih dulu dicipta binatang dan tubuh-tubuhan, karena binatang dan tubuh-tubuhan dicipta hari ketiga, manusia hari keenam. Lebih dua binatang dan tubuh-tubuhan. Kalau gitu silakan baca pasal 2 ayat 19. Dia baca, maka pada ketika Adam dan Hawa sudah berada di Taman Eden dan mendapatkan Hawa Eva, nama Eva itu istihalul kenanya maksudnya. Dengan lidah orang-orang Kristen itu, kita katakan Hawa dikatakan Eva. Yang ini adalah Eva. Kita kena Yusuf Yosef. Kita kena Yusuf, kita kena Ibrahim, ya Abraham. Kita kena Yakub, Yakob. Kita kena Ishak, ya Isaak. Isaak kan sebutan ini kita menyebut. Nah, jadi dia katakan pada waktu itu
Dia baca, maka pada setelah Adam dan Hawa berada di Taman Eden, maka diciptalah tumbuh-tumbuhan dan binatang darat. Ayo lihat itu kitab, saudara, saya katakan. Tadi di pasal 1 mengatakan binatang dan tumbuh-tumbuhan lebih tua dari manusia. Pada pasal 2 ngawur sekali, enak saja ngomongnya. Sudah muter balik fakta lagi. Adam dan Hawa lebih tua, baru cipta binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ini bagaimana itu sih ngawur ini, saya katakan. Iya, sekarang saya katakan. Namanya dulu perdebatan waktu di kira mas namanya jadi nakalah di krisis waktu itu. Lu akhirnya menurut jam 12 saya kalah. Tapi bukan artinya saya kalah terus. Saya juga punya bahan untuk mengkritik Al-Quran, kitab sucinya orang Islam. Saya pernah baca terjemah Al-Quran. Di sana juga diterangkan banyak ayat-ayat yang tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Berikan contohnya, saya katakan di satu ayat saya baca bahwa Tuhan mencipta manusia dari sari-pati tanah. Di ayat lain dia katakan dari mana? Kemudian di ayat lain dari darah. Ini bagaimana? Ini apa tengahur juga namanya? Lagu balik sekali sebenarnya. Saya tanya pertama kali terjemahan yang saudara baca, terjemahan siapa? Dia katakan Departemen Agama. Kalau Departemen Agama yang bernama, saya bela sampai di mana-mana, saya katakan. Saudara, sekarang coba perhatikan, saya katakan. Kalau saya katakan roti ini dari gandum, beras. Kemudian besoknya saya katakan roti ini dari beras. Kemudian besoknya ini roti ini dari tepung. Apa kata sendiri bertanya? Dia katakan enggak. Gandum dulu, padi dulu, kemudian jadi beras, jadi tepung, proses terjadi roti. Nah, begitu juga yang tadi saya katakan. Allah dalam surat Al-Mu'minun berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min thin. Sungguhnya telah kami cipta manusia itu dari sulalah, dari saripati, dari tanah. Sekaligus ayat ini mengoreksi apa yang pernah dilontarkan oleh seorang filosof besar zaman dahulu yang namanya Aristoteles. Aristoteles karena seorang filosof besar, orang bulan-bulan tidak berani kritik dia. Karena kalau melawan Aristoteles samanya dengan melawan arus, akan digulur. Tapi Quran dengan terang-terang mengatakan bahwa pendapat Aristoteles itu salah dan perlu diperbaiki, perlu dikoreksi. Aristoteles pernah berkata dengan teori abiogenesisnya atau generasi spontaninya, dia mengatakan makhluk hidup berasal dari benda mati yang lahir secara spontan karena adanya gaya hidup. Wah, yang paling sekali makhluk hidup. Jadi, apa? Benda mati makhluk hidup karena adanya gaya hidup. Ini yang dikoreksi oleh Al-Quran. Bahwa manusia yang asalnya adalah min sulalatin min thin, summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kalau dulu orang ditanya wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy, ya Allah, untuk keluarkan makhluk hidup dari benda mati dan benda mati dari makhluk hidup. Kalau ditanya zaman dulu, kita katakan telur mati keluar dari ayam yang hidup, anak ayam yang hidup keluar dari telur yang mati. Insya Allah kalau dulu saya jawab seperti itu, saya tidak dikritik dan dilawan. Tetapi kalau saya sekarang diundang lagi di kantor, di depan orang-orang pakai celana, di depan orang-orang yang intelek sudah sarjana, jawab seperti itu akan dijawab saya. Oleh karena itu saya tahu, saya tak mau jawab seperti itu. Kenapa? Dia akan mengatakan telur itu bukannya mati tapi mengandung sel-sel hidup. Karena dia mengandung sel hidup, maka dia bisa menetas. Kalau saya nyawa dia, bisa menetas. Gampang sekali akan mengalahkan saya. Oleh karena itu saya tidak menjawab seperti itu. Saya katakan apa? Min sulalah in min din. Sulalah benda mati. Sulalah ini adalah saripati yang asalnya dari zat-zat tanah. Kalau geologi mengatakan bahwa tanah itu adalah batu-batu yang sudah hancur atau lumpur sudah mengeras sehingga bisa ditumbuhi ada bermacam-macam vegetasi, itu definisi atau takriknya menurut geologi. Tetapi ini yang lain lagi,
tanah adalah himpunan 92 macam unsur-unsur asli. Ya, karena sorotannya yang berbeda. Objek materinya sama-sama tanah, tetapi objek formanya yang berbeda. Nah, dari objek materi forma jadi mengambilnya. Nah, jadi kalau orang mikir ya mas Namian, laut kita belum halnya nanti. Yang pegajar anak jari pada dirah. Nah, jadi kuasa Allah Ta'ala ada tahu pada mereka ini. Nah, kita kalau ditanya manakah makhluk mati yang asalnya dari makhluk hidup, yang hidup asalnya dari mati. Saripati tanah yang tadi 92 macam unsur kimia dibentuk jadi lanutan oleh bakteri-bakteri yang sekian triliun banyaknya dalam tanah. Jadi Allah mencipta makhluk kecil yang tadi saya lihat dalam mata bugir, namanya bakteri. Itu yang mengolah zat-zat tanah itu sehingga berbentuk lantan. Kenapa berbentuk lantan? Supaya diisap, bisa diisap oleh bulu-bulu akar. Itu sebabnya Allah mencipta bulu akar bagi tumbuh-tumbuhan untuk mengisap sulalah yang tadi. Kalau kita mau lihat manakah sulalah itu, potong saja. Ranting kayu yang masih hidup akan keluar air. Itulah sulalah yang asalnya ada sekian banyak macam unsur-unsur dalam tanah. Itu berarti. Kemudian sampai setelah diisap oleh akar, kemudian naik ke batang, lalu sampai di daun terjadi proses asimilasi, fotosintesis. Foto artinya penyerapan sinar, sintesis artinya mencampur aduk zat-zat kimia itu. Maka terbentuklah oksigen dengan bantuan sinar matahari lagi. Makanya kalau Allah dalam Quran berfirman, wadduha walaili idza saja, demi waktu duha. Kalau Allah menerangkan apa yang ada pada waktu duha, orang yang dilihatkan bingung. Apa yang diajarkan Muhammad? Jadi kalau menerangkan ilmu pengetahuan pada orang yang dilihat dulu, saya kira sama artinya dengan menggesek biola di tengah kerbau, tidak akan didengar. Pada kena bermusik di tengah bendik, di tengah jandik. Jadi orang sudah menerangkan waktu duha dan waktu duha. Kita yang berpikir ada apa pada waktu duha? Kenapa Allah menyebutnya dalam sumpahnya, dalam firmannya? Di sini tahu-tahu waktu duha itu adalah pada waktu itu matahari mengeluarkan sinar-sinar violet yang sangat banyak sehingga dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup ya, seperti kita untuk mengubah vitamin D dalam kulit kita menjadi vitamin D untuk menguatkan tulang. Kemudian kalau pada kebutuhan jenis vegetasi untuk membantunya mengadakan asimilasi. Maka terbentuk oksigen karena tadi waktu asimilasi dia menyerap CO2, karbon dioksida itu satu senyawa yang terdiri satu atom karbon dengan dua atom oksigen, jadi satu itu karbon dioksida yang kita keluarkan dalam nafas kita dimanfaatkan oleh kontai untuk berasimilasi. Sebagai gasnya dia keluarkan oksigen yang kita butuhkan dalam pernapasan, terjadi give and take, memberi dan mengambil. Kita berikan karbon dioksida, kita akan ambil oksigen. Dia mengambil karbon dioksida, dia berikan pada kita oksigennya. Nah, hal mengatakan firman Allah menyatakan firman Allah, engkau tidak akan melihat, kami tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang Rahman di suatu yang seimbang. Seimbang, kenapa? Ya, kita keluarkan bisa pada pohon kayu dimampakkan. Ya, dikeluarkan pada pohon kayu, kita bisa untuk pernapasan kita. Itulah maha bijaksananya Allah. Lagi salah dimana dengan kalau kisah dia kena ya maksudnya. Lalu seandainya saya jadi pimpinan satu organisasi Islam, saya akan berusaha untuk mengajak teman-teman saya supaya serta hadirannya dilihat oleh orang-orang luar orang Islam hanya satu dunia. Segera tak susah puasa dari sejenu doa sebulan doang pagi sebulan kalau ke sebulu dia tak kaya pokok tak beri kemudian meskipun ada pegangan setiap hari itu tapi kan kelihatan sekali bahwa umat Islam ini tidak serentak pada makin banyak nasionalnya wadatan semua jadi ini kaya sangkau dia lah ini tak mesti tunggu nampak ini tak wadatan dia padahal ini tidak tembok mungkin masa pergi tadi sangkau dia ketemu ini kena bulan itu masih
Kan dia waktu ni pilih dia dan kita yang memang ini. Nah, jadi panggil pas dan pelajar bisa turut rupanya ide dan sebagainya. Orang ini kita sedang bermerotek. Kita kalau di sana kita lagi selasih kayak macam ini. Mereka sini di sana barang jumlah. Ini dia mesti berputih tinggal bulan. Itu nanti di bulan tanggal saat itu bukan harus rendah. Kalau ya, itu lebih 24 jam naik antar selasa, kenapa malam selasa sudah memang ada di atas ufuk, tapi belum kelihatan tanah rendahnya. Tahun malah di 24 jam semakin tinggi. Tetap tanggal 1 malam Rabu itu berdasarkan dia. Bukti yang lima, di mana tiga? Tidak ada kejuan Allah mengatakan tanggal 1 sekian derajat. Nah, sementara kita makin menarap dengan ya, tiang bulan, ya timan tiang tengah bukit. Nantikan lebih tegak sikit. Jadi ini dinalak ketentuan Allah. Kalau mentangkan sikit harus begitu saja. Tapi pendek nalak ketentuan itu. Tetap kata-kata terhitung yang terhitungan. Nah, puasa semakin di awal mungkin tak berhitungan pada hari Senin. Lebaran tak berhitungan. Insya Allah tahun depan lain. Lain terkait dengan potongan. Tahun muri insya Allah awal kita berdiri. Sehingga kalau kondisi itu uji cuma bulan elak yang maksudnya tanggal 10 Juli jam 12 lebih 6 malam lebih 10 menit tidur kemis malam Jumat tanggal sekit ini bisa belum tentu berpulih. Oke, tapi yang terpegang pada hisab akan mengatakan bahwa malam Jumat tanggal 1 tema tertulis atau berpulih. Namun tenak puasa dan tenak lebaran di bulan ini, lebaran di bulan selasa ini, apa alasan? Kenapa ulama? Karena kisah yang ketenak puasa di dan mati atau di. Namun di mati lemak yang di puasa ini, lebaran doang yang di bulan ini, tanggung dengan itu juga. Namun yang itu, ya maksudnya, ketenak ini lebaran di judul mini alasan apa pendapat ulama lemak sama tenak puasa itu harus milik di puasa dari Jumat ini gak ada bilang gula tapi sendiri karena contohnya menurut kita nah bajak-bajak kalau itu tidak menjadi kita malam Jumat insya Allah sakti itu yang sakti insya Allah berikut dia nah lagi lebaran tetap insya Allah kita berikut lebaran ahad dengan ini. Namun saat lebaran itu jawab insya Allah tidak ya masih menyatakan yang mah lewat itu baru dengan Tuhan lewat satu gitu penampan terpuruk santi bahasa ya ahad terpuruk lah kali ini dia dulu terpuruk salahan ini kami dapat santi ini yang penggorokan ini terpuruk hari ini terpuruk santi ini terpuruk makin jelasannya dia sudah memenuhi keinginan lagi jangan dulu pada mimpi yang dikembali mungkin kita kurang-kurang dua lalu insya Allah kita akan kasihan yang terpaksa makin dia berhubungnya kembali insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.